Hello everybody. Lu kerjanya apa? Nganggur. Lu ngapain aja? Tidur. Lu harus apa? Subscribe. Ya, selamat datang di channel gua Deadwood0108. Salam kayu mati. Oke, kali ini gua bakal reaction YouTube channel yang kontennya cringe. Gua tadi kapan ya gua melihat kemarin gua melihat di timeline Twitter gua ada yang kasih screen capture, dan screen capture-nya itu sebuah channel YouTube yang kontennya wow banget menurut gua ya. Wow banget, entah ini sebuah education ataukah ini hanya seru-seruan ya, kita tidak tahu, kita langsung tonton saja ya videonya. Sebelum masuk ke reaksinya, alangkah baiknya lo subscribe dulu channel gua biar gua dapat cepat dimonetize oleh YouTube. Oke, langsung saja kita ke YouTube. Kita search. Namanya itu Aniurista nama channelnya ya. Oke. Nah, ini dia channelnya. Ya, banyak sekali, dan ini wow banget judulnya nih ya. Ini yang dirasakan cewek saat ngewe katanya tuh ya. Nggak tahu ini adalah sebuah sex education atau ya buat seru-seruan aja, gue nggak tahu ya, gue belum nonton videonya sampai selesai. Ya ini channelnya, ini channel aslinya ya. Sebenarnya gue udah ngintip channelnya dan lihat videonya itu banyak, dan sekarang gue lihat lagi videonya sisa sedikit ya, sisa 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin banyak yang re-upload sehingga videonya dijadikan video pribadi. Ya, gue juga nggak tahu. Ya, ini dia channelnya. Ya, judulnya ini yang dirasakan cewek. Temenin aku bobo, jomblo ya sayang, wajib mampir nih. Ini posisi yang pas menurut Kaisar Kumis. Oke, kita lihat ini ya, apakah ada komunitas. Tenang ya, kami akan tetap menyajikan konten yang bisa buat titik kalian ngaceng ya guys, karena kadang lelaki butuh bacol. Ini anjing, ini sebuah edukasi atau buat sange ya, gue juga gak tahu. Sebenarnya video-video konten-konten seperti ini itu jatuhnya mindsetnya ada di pikiran diri lo sendiri. Apakah mikirnya video ini adalah sebuah video lelucon ataukah ini sebuah education? Education itu sebuah pendidikan ya. Ataukah yang ada di pikiran Anda itu sange? Ya, gue juga nggak tahu ya, karena itu adalah sebuah mindset pada diri lo sendiri semuanya. Oke, ini channel pendidikan seks ya. Harap yang belum siap untuk tidak tonton. Mungkin penyampaiannya agak vulgar, tapi agar bisa dimengerti semua kalangan. Oke, okay, sex education. Langsung saja kita tonton. Mungkin yang ini dulu ya. Sebenarnya banyak dia video-videonya, nanti kita cari ya. Sama yang rambut. Oh, anjay. Tuh, begitu katanya. Posisi yang pas. Oke, okay. Seperti ini, sorry ya kualitasnya jelek, bakal gua naikin jadi HD. Gaya yang oke. Okay. Yang kedua, nah, namanya Woman on Top. Woman on Top. Ini udah pernah kita bahas di iya, konten sebelumnya ya. Oke, okay, ini contohnya seperti ini kalau di mobil ya. Aku Kumis ini pernah lihat gua kalau yang oke. Okay. Waduh. Oke, okay, seperti ini teman-teman. Abang Kumisnya ngaceng gitu ya. Yang ketiga, gua namanya Pistol in the car. Pistol in the car. Apa itu pistol in the car? Seperti apa? Seperti ini. Oke. Okay. Begitu pistol in the car. Anjay, ceweknya. Pistol in the car. Oh, ceweknya bukan Bang Kumis. Gaya yang Kumis keempat, apa? Namanya V in the car. V in the car. Contohnya apa seperti ini? Apa? Gitu. Sebenarnya gue stop dulu ya. Sebenarnya tanpa dikasih tahu juga ya, orang pasti ini bukan sebuah sex education. Ya bisa dijadikan ke situ, tapi tanpa dikasih tahu juga pasti orang bakal mengerti ya sebenarnya. Oke, lanjut lagi, kita play lagi videonya.
Oke, begitu katanya tuh cara V in the car. Oke. Gitu. Yang terakhir, yang kelima, gaya doggy in the car. Doggy in the car. Oke, bentar ya. Itu apa artinya? Doggy dalam mobil. Hmm. Anjing dalam mobil. Anjing dalam mobil katanya. Anjay. Anjing dalam mobil ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Dikasih contohnya. Bagi yang mau follow atau nonton-nonton video-video banyaknya, sini aja Renew Aneu. Oke, teman-teman. Nah, yang si laki ini namanya gaya yang kalian. Ya, menurut gua sih masih bisa dibilang sex education. Tapi sebenarnya kalau begini orang gak usah dikasih tahu juga bakal tahu ya, bakal mengerti. Memang seks itu hal yang menurut gua hal yang tabu dalam dibicarakan. Gua yakin lu juga gak bakal berani ngomongin tentang seks depan orang tua lu dan sebaliknya. Tapi anjing, mana orang bikin-bikin video kayak gini kagak malu apa ya? Entah nanti tetangganya nonton ataukah keluarganya nonton. Anjrit, anjir. Gua aja bikin-bikin reaction begini, aduh. Jangankan keluarga, teman dekat gua pun tidak banyak yang masih tidak tahu kalau gua bikin-bikin video YouTube ini. Ngerasain. Nah, ini nih yang diupload oleh Reupload mungkin ya. Tapi ini channelnya Anio Resta. Nah, ya nih. Ini kita lihat saja langsung. Judulnya anjay-anjay judulnya ya. Kita lihat saja pas mau masuk sampai nyes ke ubun-ubun. Demi kalian sayang aku rela lepas hijab katanya. Anjing, slipin kontol. Woi. Dimanapun aku siap ngangkat. Tahan lama enggak katanya. Jangan nafsunya doang katanya. Apalagi ini alasan cewek suka sama. Gak ngerti lagi, gue sumpah gak ngerti lagi. Oke, mungkin satu video lagi ya yang bakal gue reaction. Mungkin seterusnya cukup. Dan kalau kalian menonton video-video yang lainnya, silahkan mampir saja di YouTube. Banyak sekali video-video di gila emang orang ini. Kagak malu apa? Kontol gede bikin puas katanya. Mungkin kontol dan memang kita bisa bersama. Anjing. Udah pada dihapus ya. Mungkin di... gak tau dijadiin pribadi atau ke banned sama YouTube-nya. Gua juga gak tahu. Biasanya sih ke banned kalau kayak begini-gini. Demi kalian aku rela lepas hijab katanya. Anjing. Tahan lama enggak, jangan cuma nafsunya doang yang gede katanya tuh. Tahan lama kagak lo katanya. Aduh, gila sih ini, gila, gila. Mana kontennya kagak di batasan usia lagi ya. Ini anak kecil juga bisa nonton ini, woi, tolong, tolong, pantas saja KPI ingin menjajah YouTube ya karena kontennya begini-gini ini. Kayaknya mendesa bikin ngewe lebih nikmat, oke. Mau ngewe kontol musik gede apa? Anjing banget. Coba ya kita cari yang durasinya dikit aja ini ya. Ini. Nah. Ini nih menarik banget. Oke. Suka. Joni yang besar, apa yang kecil, Okay. Ya kan? Wah, menarik kan? Iya mbak. Aku itu lebih suka Joni yang besar. Terus? Yang besar. Kalau yang besar itu, kalau dimasukin, langsung cium. Masuk. Langsung buat aku terbesar besar. Gila ini. Bingung banjing. Gimana ya kalau tetangga atau satu keluarga dia nonton? Gak habis pikir gue. Pakai dia malu. Sedangkan ini pasti sudah di, videonya sudah dicuri-curi oleh para re-upload nih. Mau lu hapus juga namanya re-upload, ya udah di-upload lagi nih. Demi banyak yang nonton, oke? Okay? Kita juga tahu ya, tonton aja. Iya. Jadi kalau yang kecil pendek aduh udah jauh deh. Ya. Gila ini, gila. Terus nih. Gue kontol gue kecil bro. Terus aduh jadi insecure gue yang ini ya. Konten-konten begini bikin insecure yang kontol yang kecil. Aku itu lebih anjing suka yang biasa aja. Okay. Gak ganteng. Gak. Terus? Aku tuh orangnya tuh gini loh. Gak terlalu mementingkan
fisik laki-laki. Yang penting kontolnya tapi gede laki-laki ya. Laki-laki itu sayang, setia, tanggung jawab. Gua kira kontolnya gede. Terus terus itu tadi. Joninya itu harus gede. Joninya harus gede tuh ya. Kalau sama Mbak-mbak ini enggak tahu siapa namanya. Entah Rista atau siapa. Menjadi tambah gairah. Tuh, dengar tuh. Dengar. Terus ya, terus apa lagi? Ingat buat kalian yang memiliki Joni yang besar, gede, panjang, padahal pakai hijab ini boy. Tipe-tipe aku banget. Dengar tuh ya. Ya. 21 meter lah Joni lo. Biar sampai mulut ya sekalian. Terus biar puas. Lagi. Lagi. Udah. Oke. Sekalian Joni lo panjangin 1 meter segini nih. Segini. Biar langsung nyampe mulut ya sekalian. Apa ya? Apalagi? Pengen mengetahui seberapa apa ya, seberapa banyak yang pengen kalian ketahui tentang aku, kalian boleh komen di bawah ini. Okay? Dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe. Yang ini, subscribe aku kalian boleh mungkin re-upload deh ini ya. Lupa kalian nyalakan ini aku nih re-upload. Kalau yang aslinya itu yang tadi itu ya, yang ada Bang Kumisnya itu 16.000 subscriber loh bro. Bayangkan tuh 16.000 subscriber dan udah 1 juta kali ditonton oleh orang. Oke. Gak tahu gue juga yang nonton siapa. Bergabung pada 22 Juni. Bayangkan baru sebulan. Baru sebulan subscriber udah 16.000. Anjing emang. Cuman bikin konten-konten begini ya. Gila sih gila. Gila gila. Makanya subscribe gue ya. Dan support gue. Barangkali gue juga pokoknya gitulah. Gue juga kehabisan kata-kata setelah nonton konten ini. Bagi yang ingin nonton komplitnya, silahkan kalian search aja di YouTube Aneurista. Oke? Bakal banyak video-video gila. Gue baru nonton dua itu doang ya. Posisi yang enak. Dan apa itu lagi tadi? Joninya gede katanya ya. Kata si mbak-mbak itu. Oke? Jangan lupa untuk subscribe. Salam kayu mati.